wabarakatuh. Saya nak tanya beberapa soalan. Yang pertama, saya nak tanya kepada Presiden Hizbut Tahrir berkenaan ciri-ciri negara Islam. Di mana kalau dilihat pada pembentangan Ustaz sebentar tadi menyatakan bahawasanya wajib diambil struktur daripada pihak HT. Sedangkan ulama' dalam memahami nas berbeza. Tapi tiba-tiba HT mendakwa hanya kami yang betul. Macam mana dari sudut? Dan dari sudut praktikal, tu ciri-ciri. Praktikal masyarakat realiti berbeza. Masalah macam-macam. Tiba-tiba adakah pelaksanaan negara Islam itu dalam bentuk pemaksaan, memaksa sehingga menyebabkan fitnah berlaku kepada Islam? Yang tu soalan kepada Ustaz. Yang kedua, saya nak tanya soalan kepada Dr. Asuri. Saya dah tanya pagi tadi, tapi panel tersilap memahami. Saya kata pandangan daripada Umar Abdul Aziz. Dia faham pandangan Umar Al-Khattab. Saya kata, saya nak tanya dari sudut pandangan Dr. Tariq Ramadan yang membuat satu artikel. Artikel ni tak ramai baca, mungkin sebab dalam bahasa orang putih. Dia menceritakan tentang masalah yang Dr. Aswi sebut sebentar tadi. Kita nak sibuk nak buat hudud dalam keadaan orang yang kaya tak kena. Orang yang besar buat jenayah tak kena. Tiba-tiba orang yang miskin kena. Adakah apa yang perlu, sedangkan maqasid syariah tu mementingkan keadilan berbanding yang membawa fitnah? Dan dari situ idea beliau menyatakan tentang berhenti sementara, bukan menafikan nafs. Saya melihat, saya pandangan dan saya minta pandangan Dr. Asyir, bukan menafikan nafs, tapi dari sudut perbezaan antara tasyuriah dan juga tanfiz dalam nafs. So nak tanya pandangan doktor berkenaan ini dan kait dengan kata-kata Umar Abdul Aziz satu ketika apabila anaknya meminta untuk dilaksanakan Islam secara total. La ta'jal ya bunai fa inna Allah zammal khamra fil Qur'an marratay wa harramaha fis salisah. Wa inni akhafu an ahmila al-haqq 'ala an-nas jumlah. Fa id'uhu jumlah wa dhalika fitnah. Dan soalan ketiga berkenaan soal istilah negara Islam. Soal istilah negara Islam, kenapa kita dari dulu, sedangkan istilah ini dimuncul ikut sejarah oleh Rashid Reza selepas kejatuhan khilafah. Ulama dahulu tak bincang daulah Islamiah, tak ada istilah negara Islam, tapi dibincangkan konten, isi. Sebab itu kita lihat sejak munculnya istilah negara Islam menjadi fitnah kepada Islam, dan kita tak bincang soal good governance, tata kelola yang baik. Pemerintah Islam mementingkan keadilan, kebebasan, kesamarataan, accountability. Jadi benda-benda tu tak dibincang. Kita nak berebu-rebu istilah. Jadi saya tanya dua pandangan ni kepada Dr. Asuri, dan saya tanya soalan yang pertama kepada Ustaz Abdul Hakim. Terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Silakan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Hafiz dari Bangi. Saya datang mewakili umat Islam awam kerana tidak diberi taklif untuk mewakili mana-mana tubuhan. Saya juga tidak bertujuan untuk menggunakan istilah bombastik untuk menarik pengaruh supaya orang termakan cakap saya. Saya berminat kepada jawapan yang bila kita sebut pasal Islam, kita sandarkan kepada mana-mana dalil ataupun dan istimbat yang benar daripada dalil. Cuma apa yang saya lihat hari ini, seminar kita pada hari ini agak mengecewakan, kerana pada awalnya tadi kita telah diberi objektif, iaitu oleh pembuka, iaitu kita ingin memberi panduan kepada generasi Y. Saya digolongkan dalam generasi X, tapi saya tak berapa sukalah di X, Y ataupun Z. Saya suka diasosiatkan dengan umat Islam. Mungkin saya tak tahu siapa yang beri label-label generasi ini. Cuma apabila disebut tentang satu tujuan untuk mencapai kepada suatu negara Islam yang ideal, saya kecewa dengan dua statement tadi. Yang pertamanya statement yang mengatakan bahawa berangan, negara Islam adalah berangan, dan yang kedua adalah majnun. Kalau saya buat pemisalan,
Kalau kita nak anak kita jadi baik, dapat 5A dalam UPSR, anak saya nak UPSR, jadi kita bagi tahu kepada dia, bagus dapat 5A dalam UPSR ni, kena buat macam ni, macam ni, macam ni. Dan kalau dia belajar, kita akan puji dia, bagus. Tetapi kalau kita tak suka dia buat sesuatu, contohnya dia katalah dia nak pergi panjat Gunung Ledang, kita akan cakap kepada dia, Gunung Ledang ni jauh, Gunung Ledang ni keliling dia hutan, keliling dia banyak harimau, mungkin terjumpa babi hutan, kosnya tinggi, kita perlu ambil masa yang lama, abah kena ambil cuti, tak tahu bos bagi minta, atau tidak. Minta ringkaskan sikit. Jadi maksudnya kita memberikan banyak alasan, banyak barrier untuk anak kita pergi ke Gunung Ledang. Gunung Tahan. Sebab kita tak mahu dia pergi ke Gunung Tahan. Benda tu tak bagus. Jadi saya tengok tadi banyak penceramah memberikan banyak barrier, meletakkan banyak barrier, menakutkan generasi Y untuk dia menuju kepada negara Islam ataupun negara yang diasaskan atau negara yang ditunjukkan oleh wahyu, bukan negara yang disebutkan oleh Hizbut Tahrir, disebutkan oleh PAS. Tapi saya merujuk ni adalah negara, kalau kita nak pergi kepada negara Islam yang semestinya sejahtera. Hai suma takunu syar'an takunu maslah. Jadi saya tengok banyak label-label yang menghalang kepada untuk generasi Y ni bersemangat ke arah itu. Yang saya tengok banyak demotivating statement untuk pergi ke arah itu. Saya ingin mengingatkan kepada penceramah, kerana sekiranya cakap tuan-tuan tu dimakan oleh generasi Y dan mereka mengamalkan cakap tuan-tuan ini, maka mereka mengamalkan, kalau benda itu salah, maka mereka mengamalkan benda-benda yang salah. Kalau 10 orang dengar, 10 orang amal, semua akan 10 orang akan cakap buat benda yang salah. Okey, baik, terima kasih atas nasihat dan teguran itu. Saya rasa sudah jelas kan? Ya. Ya. Ada satu ustaz lah ditanya tentang boleh tak kita ambil riba? Ambil pembengkakan riba sekarang ni. Dia kata boleh sebab sekarang ni dalam keadaan darurat. Jadi kalau yang dengar tu 100 orang, 100 orang ambil riba, semua dosa tu masuk ke dalam orang yang mengamalkan dan orang yang memberi fatwa bahawa riba tu boleh sebab darurat. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih kepada penanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Saya Jamaluddin Maidin. Asal sini tapi menetap di Amerika Syarikat. I'd like to address this to Dr. Aziz Bari. Dr. Asri telah menyatakan bahawa politik itu ada kaitan rapat dengan maslahah, dan saya setuju. Maslahah should be contextualized actually. But the question is how to institutionalize maslahah, political maslahah, within the policy makers and also the bureaucrats and also the politicians. But in Malaysia also, we already come to conclusions, and we already had to derive what we call it maslahah should be constitutionalized, but at the same time, you have to reflect a manifestation or mirror image of political center or the political centralism or centrist politics of the Malaysian of Malaysian reality. So in other words, political consensus, basically a reformulated consensus. Now my question is this: is there such thing as political center or centrist politics in Malaysia, so that the Malay and the Chinese, the Indian, the Iliban and Karen can come up with, and based on that, can be incorporated into the new framework of constitution? If is that possible, but from what your remarks, it's very clear that it's very difficult, next to impossibility, to have a constitutional amendment on some major issues. So coming back, my question is,
is there such a political consensus of the so-called centrist politics in Malaysia that benefit or constitute what we call it distributive justice for Malaysia, for all of them? And secondly, in what way, in what form, constitutional, legal, or political, institutionalization of this centrist politics? Thank you. Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Depan, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wan Mak Fifi. Saya semua nak bangkit bila saya sempat dulu, saya pernah berbincang dengan Ustaz Hakim sendiri tentang pendekatan yang Hizbut Tahrir nak gunakan dalam soal sebuah negara Islam ataupun daulah khilafah. Bila Alam Min Harijin Nubuah itu merujuk pada soal kita ambil dalam konteks aman, maksudnya bukan kita buat revolusi ataupun secara keras yang sangat saya faham waktu saya discuss dengan Ustaz Hakim. Tapi pada hari ini saya seolah-olah bila kita ada perlembagaan kita nak buat ni, saya rasa nampak seolah-olah pendekatan Hizbut Tahrir sebenarnya lebih kepada revolusi ataupun bentuk kekerasan. Maksudnya ialah kita nak paksa orang untuk mesti terima. Maksud satu contoh hujah, bila kata kita tak boleh, orang bukan Islam tidak boleh pegang jawatan-jawatan sifat kuasa lah, menteri ke apa, yang saya faham. Yang kedua, pada ni Dr. Ridwanti tadi mula-mula cakap soal kita kena berdakwah pada orang bukan Islam semua. Jadi sekarang ni bila ada satu kelompok politik yang pergi mendekati kelompok yang bukan Islam, dia soal strategi sama ada bersama Melayu ke, UMNO ke apa semua. Ini soal strategi dakwah yang saya anak muda lihat ini konteks dakwah. Jadi bila kita pergi sini, tiba-tiba kita nak marah kenapa kita tak nak nak bincang orang Melayu, kita duduk dengan orang pakat dengan orang bukan Islam. Pada peringkat awal kita kata dakwah pada orang bukan Islam. Jadi saya, wallahualam lah, saya nak tanya adakah ada persepsi buruk pada DAP itu sendiri? Wallahualam. Oh, straight to the point, ya. Yeah. Okay, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Saya ada beberapa persoalan yang ingin saya kemukakan. Minta Ustia tengok. Okay, cuba terus. Okey, kalau tak boleh bila minta ke depan ada mic lain. Ya. Yeah. Subhanallah. Okey, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin mengemukakan beberapa persoalan kepada barisan. Tak, kenalkan diri sikit. Saya Umar Husin. Okay. Jadi saya ingin mengemukakan persoalan daripada statement yang dikeluarkan oleh Prof. Aziz Bari yang saya rasa bertentangan dengan pemikiran yang ada dalam diri saya. Di mana di antara statement yang dikeluarkan tadi seperti yang disentuh oleh sahabat ataupun penanya yang kedua, nak tukar perlembagaan adalah suatu idea yang bersifat majenin. Jadi bagi kita sebagai seorang Islam, kita meyakini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan yang terbaik bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau kita melihat kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bermula di Mekah dalam keadaan seorang diri, berhadapan dengan masyarakat jahiliah, berhadapan dengan penentangan daripada kelompok kaumnya sendiri. Tetapi kita melihat Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah merupakan sesuatu yang menuntut umatnya untuk mengubah sistem. Mengubah sistem jahiliah. Oleh kerana itulah kita melihat apabila masyarakat Mekah di peringkat awalnya tidak menerima dakwah Nabi untuk menukar cara hidup jahiliah, maka Nabi menerima nusrah daripada masyarakat Madinah, maka Nabi meninggalkan Mekah dan berhijrah ke Madinah. Di situ menunjukkan bahawa Islam itu menuntut kepada perubahan kepada sistem, bukan hanya sekadar perubahan kepada individu. Jadi kalaulah kita pada hari ini kita mengatakan begitu sukar untuk menukar perlembagaan yang kita kata bukan ciptaan Lord Reid, katakanlah bukan ciptaan Lord Reid sekalipun, tetapi pastinya perlembagaan kita pada hari ini merupakan perlembagaan yang hasil daripada ciptaan manusia, dan ini sesuatu yang bertentangan dengan akidah kita kerana Allah telah mengkritik terlampau banyak
di dalam Al-Quran berkenaan dengan sistem ciptaan manusia. Jadi kalaulah idea mengatakan bahawa nak tukar perlembagaan suatu idea mak jenin, bukankah itu adalah merupakan satu kenyataan yang bertentangan dengan praktik yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey. Jadi itu soalan saya, wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Sebelum benda itu saya nak check dulu ada berapa orang yang ingin bertanya. 1, 2. Habis eh? 2 eh? Okey, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mastura binti Abu Bakar, mahasiswa Universiti Malaya. Saya ingin tanya soalan pada Dr. Asri. Ulama ada menetapkan, ada ulama yang menetapkan syarat sihatul a'dha bagi pemimpin, iaitu sihat tubuh badan. Dan kita melihat di Malaysia sendiri selepas daripada PRU12, kita dengar macam-macam apa siri pilihan raya kecil yang disebabkan oleh kesihatan pemimpin lalu meninggal dunia, lalu perlu pilihan raya kecil semula. Dan kita juga nampak akibat pilihan raya kecil ni, satu soal pembaziran wang negara. Jadi macam mana ciri sihatul a'dha itu diambil dalam konteks Malaysia sekarang? Dan yang untuk yang kedua, soalan saya, ulama juga ada menetapkan pemilihan pelantikan pemimpin bukan Islam dalam konteks, dalam konsep wilayah ammah dan wilayah khasah. Jadi saya ingin tanyakan realitinya, bagaimana realitinya di Malaysia, Allah. Okey, soalan terakhir, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamuddin bin Bahri. Soalan saya yang pertama, saya tertarik dengan ucapan Dr. Rizwanti sebentar tadi. Oleh itu, soalan ini ditujukan kepada beliau, iaitu apakah formula yang paling praktikal untuk menyatupadukan perpaduan Islam? Sebab di awal tadi Dr. Rizwan beritahu bangsa yang lain jauh lebih ke depan daripada kita berbanding dengan bangsa Melayu. Sebab itu kita nak minta supaya nyatakan apakah formula yang paling praktikal supaya dijelaskan dalam dewan ini. Satu. Keduanya, ke arah negara Islam yang sejahtera. Soalan ini saya rasa sesuai untuk ditujukan kepada Dr. Asri. Bolehkah kita membina negara Islam yang sejahtera atas nama perpaduan Melayu? Dan sejauh manakah peringatan tidak disengat orang mukmin selubang dua kali? Sekian, terima kasih. Okey, syukran, terima kasih banyak atas pelanya yang menanyakan pelbagai soalan kepada pelbagai ahli panel. Saya fikir saya tutup ruang untuk soal jawab pada sesi kita. Jadi dengan segala hormatnya saya menjemput ahli panel untuk mengemukakan jawapan dan pandangan masing-masing di atas soalan yang hampir 11 soalan yang diajukan. Dengan segala hormatnya majlis mempersila lebih kurang 10 minit dan terus mungkin pada kesimpulan. Silakan.